Indonesia yang dikabarkan menurun barisan pilihan mereka terpaksa menggunakan pasukan bawah 22 tahun untuk menghadapi Malaysia yang dianggotai pemain yang cukup berkualiti. Babak pertama sahaja 5 gol berjaya dihasilkan dan gol pertama pasukan dijaringkan oleh Ahmad Azwan Bakri pada minit ke-11 selepas menerima hantaran dari Amri Yahya. Selang 4 minit kemudian, anak buah Ong Kim Si menambah jaringan lagi menerusi tendangan penalti Mikael Kubala selepas Christy Jesselen dijatuhkan dalam kotak penalti. Azrif Nasruhak menjaringkan gol ketiga pasukan apabila menyudahkan hantaran lintang Azwan Bakri pada minit ke-31 sekaligus meletakkan Malaysia selesa di hadapan. Bagaikan lepas geram tidak beraksi dalam Piala Java, anak buah Kim Sui terutamanya pemain dari klub dan negeri meneruskan amukan dan kali ini Kapten Selangor Amri Yahya menjaringkan gol keempat menerusi tandukan hasil hantaran Azrif Nasruhak pada minit ke-45. Amri menambah satu lagi jaringan pada masa kecederaan babak pertama dengan memanfaatkan kesilapan pertahanan tuan rumah dan penjaga golnya Haji Saka untuk gol kelima pasukan. Masuk babak kedua, Kim Si memasukkan pemain Harimau Muda dan hasilnya hantaran Syahrul Azwari kepada kapten pasukan Syukur Adan menghasilkan gol ke-6 pada minit ke-61. Meskipun Indonesia berusaha untuk mencari gol, keputusan 6-0 kekal sehingga tamat permainan. Kita tak boleh mengambil kira keputusan perlawanan. Walaupun menang besar, tetapi pasukan Indonesia hanya menurunkan pasukan bawah 22 tahun. Sedangkan pasukan pilihan Malaysia bermain dengan pemain asing. Jadi kita tak boleh menekankan sangat tentang keputusan.